Foodies, makan nasi uduk atau ketupat sayur kayaknya enak ya. Apalagi kalau pakai kerupuk. Wih, udah soulmate-nya nasi uduk sama ketupat sayur banget tuh. Tapi stok kerupuk kalian di rumah lagi habis nih. Mudah-mudahan ada tukang kerupuk yang lewat deh. Biasanya jam segini suka nongol nih Foodies. Mana sih tuh si abang? Bang, beli kerupuknya, bang! Laper nih tukang kerupuknya. Jadi ini sebenarnya aku bawa gerobak kerupuk ini karena ini kayak pemanasan karena aku mau berangkat syuting dan karakternya jadi tukang kerupuk. Jadi ya kita bawa kerupuk. Tapi ini lapar, pengen makan. Bu, ya? Mau makan bu, lapar bu. Makan kerupuk apa? Dua-duanya boleh nggak? Boleh ya. Ya udah bu, kalau gitu saya mau nasi uduk sama lontong. Ini dia nih jawaban atas rasa lapar kita semua foodies. Gak jauh dari tempat latihan ada yang jual nasi uduk sama lontong sayur. Dua menu ini bestie banget ya. Biasanya di mana ada nasi uduk tuh, pasti di situ ada lonsai alias lontong sayur. Foodies dikenal sebagai salah satu hidangan khas tanah air, ini rupanya lontong sayur merupakan hasil perpaduan kuliner Tionghoa sama kuliner Betawi. Nah, makin kesini nih resepnya semakin kreatif, pilihan lauk dan sayurnya juga semakin beragam. Ini ya Foodies, kita lihat. Mantap. Yuk kita kepoin kuy, lauk favorit pilihannya Ihsan. Ada semur jengki alias jengkol, cek. Tempe, juga cek. Seleranya Betawi banget sih, San. Eits, pelengkap sedapnya jangan sampai lupa foodies. Bawang goreng sama kerupuk. Foodies, ini dia lontong sayur. Tapi sebelum kita makan, kita bikin dulu nasi uduknya, oke? Let's go! Menu lainnya ada nasduk alias nasi uduk. Hidangan yang dibuat dari nasi putih, kemudian diaron dan dikukus dengan santan serta dibumbui dengan rempah-rempah pilihan. Udah paham lah ya foodies enaknya bagaimana? Nasi uduk foodies sudah mulai dibuat sejak tahun 1910 loh. Iya, cerita di balik terciptanya itu juga lumayan banyak versi. Ada yang bilang karena perpaduan nasi lemak dan nasi gurih orang Melayu dengan orang Betawi foodies. Nah, ada juga nih yang bilang karena idenya Sultan Agung dari Mataram yang terinspirasi oleh pengalamannya memakan nasi kebuli. Mau yang mana aja, tetap thank you banget lah ya sama penemu nasi uduk kita, oke? Nah, untuk teman nasi uduk, Ihsan memilih lauk jengkol balado, tempe orek, bihun, bawang goreng, telur, dan sambal. Bisa tambah juga kuah sesuai selera. Pedis, ini dia nasi uduknya. Ini nasi uduk pakai telur semur, pakai rak-arik tempe, pakai jengkol, pakai bihun. Udah nggak sabar nih tukang kerupuk udah lapar. Ayo foodies, mari kita makan. Tukang kerupuknya sekarang udah mau makan, tapi permasalahannya aku lihat dulu nih, ini beneran makan receh. Kenapa? Karena lihat aja makannya di mana, ya. Iya. Makannya itu di pinggir jalan. Kalau di tengah jalan ditabrak, jadi makannya di pinggir jalan. Kalau makanan enak mah, mau makan dimanapun gak masalah ya foodies. Rasanya gak bakalan berubah, tetap nikmat. Ya udah, takis aja kuy. Nasi uduk dulu ya, bang kang kerupuk. Bang Ihsan maksudnya. Ini kita pakai tempe orek, kita pakai sambelnya. Karena katanya pedas, kita pakai dikit dulu. Oke. Pedas enggak? Pedas banget enggak? Enggak pedas juga enggak. Masih ada pedas-pedas satu di mulut. Jadi kayak begitu masuk, buyar di sini pedasnya. Enak banget. Nasi uduknya enak juga loh foodies. Meski di pinggir jalan masaknya nggak sembarangan. Semua bumbu lauknya berasa banget. Bukan begitu San, iya kan, iya kan, iya kan? Jadi semua elemennya ini, so far yang udah aku makan adalah tempe orek, jengkol, dan juga bihunnya. Itu rasanya aduhai. Setiap elemennya itu rasanya, yes gitu, tepat.
Ini ya, enaknya tinggal di Indonesia, foodies. Cari makanan enak tuh gampang banget. Mana menunya receh, harganya receh, tapi rasanya gak recehan lagi. Asik toh? Paduan nasi uduk sama lauknya ini, beuh, juara umum. Manis, asin, gurih, pedes, semuanya nyatu di mulut. Gak heran nih, cuma dagang berapa jam aja makanannya udah ludes tuh, foodies. Lanjut kita, lonsainya, lontong sayur kue. Gimana, San? Ada kejutan apa nih dari si lonsai? Antara jengkol yang agak pedes-pedes dicampur dengan kuahnya yang manis. Ini sayangnya telur baladonya nggak ada nih. Kalau telur baladonya ada nih, rasanya lengkap banget. Mantep emang ya racikan Chef Handel Betawi punya. Nggak ada yang gagal deh tumpo, ajib semuanya. Ihsan aja sampai kepincut tuh sama ketan serundeng sambal kacangnya. Ini adalah ketan yang aku suka. Kenapa? Ketannya itu tingkat kematangannya tepat. Rasanya enak banget. Nyambung banget, kawin banget. Ini bumbu kacangnya berasa kacangnya banget. Seru juga kali ya makan ketan dengan gorengan pakai bumbu kacang. Rasanya tuh kayaknya kreatif banget gitu loh. Foodies udah pernah cobain belum? Kalau belum, ayolah merapat ke sini. Harga menunya mulai dari 10.000 aja. Cus, berangkat Foodies. Jangan lupa nonton terus Makan Receh. Harganya murah, tapi rasanya nggak murahan.